gimana kesan pertama Burger Kill on stage di Jakarta? Iya, lumayan ini ya, Pak. Buat anak-anak juga. Sekelas PK-nya masuk ke area Grogi lah. Jadi memang setelah pandemi panjang apalagi itu lumayan membuat mereka ya, worry juga lah, cemas juga gimana, dan mereka ya, tapi akhirnya lancar, mereka is okay. Ronald juga sebagai vokalis baru bisa stand out, bisa okay. So far semua jalan lancar lah. Siap. Ya, terima kasih Kang. Siap, thank you.